Oke, saya mau menambahkan kategori di bagian di sini, di pencarian. Saya membuang yang atas, di bawah juga saya buang. Lalu, saya memberikan setelah ini. Saya memberikan select input. Dan di sini saya tulikan select, lalu select, lalu di sini saya memberikan option. Oke, saya memberikan kode PHP dulu. Dan di sini saya memberikan variabel t sama dengan MySQL query, lalu tanda buka titik koma, dan di sini select all, lalu from kategori. Oke, seperti itu. Lalu di sini dolar d sama dengan MySQL fetch assoc, dan saya berikan dolar t. Dan di sini saya mau memberikan loop while kurung buka, lalu di belakang sini kurung tutup, lalu tanda semacam ini. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya memberikan, saya lihat dulu di database, saya memberikan kategori. Di kategori saya memiliki kategori dan value-nya NB. Dan di sini saya memberikan echo, lalu oke, tanda kutip, titik koma, dan di sini tag option, lalu di sini adalah value, dan sama dengan tanda kutip 1, lalu berikan tanda kutip 2, dan titik 2, lalu di sini silakan ketikkan dolar D. Dan di sini adalah NB, value-nya NB. Lalu setelah option value, dan di sini saya memberikan sama persis dengan ini, tanda kutip 2, copy, saya copy, lalu saya taruh di sini seperti itu. Dan di belakang saya memberikan penutupan option. Oke, semacam itu. Dan sekarang jika saya simpan semua, lalu saya pergi ke Mozilla Firefox, lalu saya saya reload di sini. Saya memakai tutorial. Oke, dan di sini sudah ada semacam ini, 1 2 3, tapi saya mau mengambil kategorinya yang di sini. Saya ganti dengan kategori. Jika saya simpan, lalu saya reload di sini, saya sudah mempunyai Adobe After Effects. Dan jika saya memberikan After Effects atau mungkin PHP, dan saya memberikan After Effects cari sekarang, ada semacam ini, dan semua sudah muncul. Lalu saya kembali di Dreamweaver dan select, saya memberikan nama di selectnya, name, dan kategori.
namanya adalah kategori seperti ini, dan saya memberikan if lagi di sini. Oke, setelah ini saya memberikan if if dollar get, lalu tanda semacam ini, dan saya tuliskan kategori. Jika saya mendapatkan ini, maka saya menambahkan echo di sini, yaitu saya copy ini, saya paste, dan di sini saya tambahkan n. Lalu di sini saya memberikan, seperti di database, saya memberikan kategori, di tutorial, kategori value, dan saya memberikan juga di sini adalah kategori, lalu sama dengan. Dan di sini saya memberikan ini, dan saya memberikan tanda kutip 1 dulu, lalu masuk, dan tanda kutip 2, lalu titik, dan saya memberikan ini, copy di antara titik, paste. Seperti itu. Dan sekarang jika saya simpan semua, lalu saya coba di sini, saya reload. Akan terjadi seperti itu. Dan jika saya memberikan dasar, lalu di sini adalah Photoshop, cari sekarang, maka di sini ada dasar dan kategori sama dengan 2. Di kategorinya juga saya memberikan mungkin ini, like, sama dengan tadi, like, di sini persen, lalu di belakang juga persen. Jika sekarang saya simpan dan, saya tuliskan dasar, saya sudah mempunyai After Effect dasar video, dan mungkin PHP saya tidak menemukan. Kategori 2, jika saya menuliskan dasar dan After Effect, dia mencari mana ini. Jika saya ganti dengan sama dengan, saya mau mencoba mengganti dengan sama dengan, lalu saya simpan dan saya coba lagi. Sama dengan akan kosong. Jika saya kasih or, saya simpan. Di sini jika ditambahkan or, maka saya mempunyai ini. Jika saya menghilangkan persen, saya simpan. Saya reload lagi. Kategori. Jika saya memberikan like lagi, dan saya reload. Dan saya memberikan end. And save. Kosong.
Oke, di sini kita sudah mempunyai ini kategori pencarian kategori. Jika Anda membuat ini, maka akan muncul seperti ini. Dan di sini adalah berdasarkan kategori, tip trik. Dan sekarang yang perlu dilakukan adalah menambahkan kategori tadi seharusnya. Oke, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya.